Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kembali lagi di channel Junaway. Nah, kali ini kita akan ngomongin beberapa petarung muda MMA yang secara ajaib menjunggalkan petarung senior yang jelas lebih diunggulkan. Kalau udah di atas ring sih, semua kemungkinan bisa terjadi lah ya. Makanya, jangan terlalu banyak gaya seolah pasti menang. Mau tahu nggak siapa aja para petarung muda yang menggemparkan oktagon itu? Tapi seperti biasa, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Oh iya, dan jangan lupa juga buat subscribe juga channel lain kita, Info Junaway, yang akan membahas berbagai peristiwa unik seluruh dunia. Alexei Ilyenko. Я чувствую свой потенциал, я знаю свои перспективы, и данный бой я рассматриваю как очередную ступень. Petarung muda pertama yang akan kita bahas ini adalah Alexei Ilyenko. Pemuda 19 tahun asal Rusia yang secara mengejutkan mampu menjungkalkan petarung senior Helson Henriquez secara KO. Henriquez yang lebih senior dan diyakini akan dengan mudah menang justru kena bantai oleh anak 19 tahun. Ya, walaupun masih bocah 19 tahun, tapi Ilyenko sudah punya mental juara dalam dirinya. Dari 7 pertandingan sebelumnya yang ia jalani, selalu diakhiri dengan kemenangan. Menghadapi Henriquez yang jauh lebih berpengalaman darinya pun, ia tidak canggung memberikan perlawanan sengit. Kerap kali, Henriquez dibuat kerepotan oleh bocah 19 tahun itu. Amukan membabi buta Ilyenko mencapai puncaknya di awal ronde ketiga. Serangannya yang membabi buta itu benar-benar membuat Henriquez tak berdaya hingga dibuat KO. Gokil! Kemenangan KO atas Henriquez ini pun memperpanjang rekor kemenangan Ilyenko menjadi 8 kemenangan dan tanpa satupun kekalahan. Alexei Ilyenko versus Ramunas Paulinis. Bakat bertarung seorang Alexei Ilyenko sebenarnya sudah terlihat saat ia masih berusia 18 tahun. Tepatnya saat ia menantang petarung Lithuania, Ramunas Paulinis. Di mana pada laga ini, ia berhasil menghabisi Paulinis hanya dalam waktu 1 menit 5 detik pada ronde pertama. Buset dah, bukan kaleng-kaleng nih anak. For your information nih, laga ini merupakan pertandingan ketiga Ilyenko selama karir profesionalnya di kancah MMA. Walaupun memiliki pengalaman yang minim, tapi ia tampil sangat tenang menghadapi Paulinis yang jauh lebih berpengalaman. Hasilnya pun nggak mengecewakan. Pertandingan baru berjalan 1 menit, Ilyenko langsung mengamuk dan bam! Ilyenko pun menghantam wajah Paulinis dengan tendangan lututnya yang kelewat brutal. Gila! Tendangan biadab ini pun langsung membuat Paulinis tergeletak lemas tak berdaya. Chase Hooper. For the first fight of the evening, it's a featherweight bout as we get underway. It's better and better as he gets older. That kid will know to stay right there, land that ground and pound, and we're gonna see a lot. Next, petarung muda lain yang juga tidak kalah berbakatnya adalah Chase Hooper. Petarung muda asal Washington, Amerika Serikat ini menyandang rekor sebagai petarung termuda yang bergabung di UFC, yaitu 18 tahun. Wah, gila. Baru lulus STM udah langsung gabung UFC aja nih anak. Pertandingan yang membuat nama Chase Hooper melambung dan berhasil mendapat kontrak UFC adalah saat ia melawan Kenam Kawaihe.
dalam laga Dana White's Contender Series 14. Di mana pada laga ini, Hooper benar-benar mendominasi pertandingan hingga membuat lawannya babak belur gak karuan. Berbagai serangan mulai dari pukulan, tendangan, hingga kuncian maut ia lakukan demi menghabisi lawannya. Benar-benar tidak terlihat kalau Hooper hanyalah bocah 18 tahun. Dominasi Hooper pada laga ini pun membawanya menang angka mutlak dan berhasil mendapat kontrak dari UFC. Gokil! Your winner by unanimous decision, Chase Hooper. Maisie Barber. Before the final horn. Yeah, she did fast striking, the clinch, the takedown, the ground. 5-0 is Maisie Barber. Looking to stay on track to make his... Selain pria, MMA wanita ternyata juga tidak mau kalah menghasilkan petarung muda yang tangguh. Contohnya aja adalah Maisie Barber. Perempuan tangguh ini masih berusia 20 tahun saat bergabung di UFC. Pertandingannya melawan Jamie Cullen inilah yang membuat namanya melambung. Melawan Cullen yang berusia jauh lebih tua dan punya lebih banyak pengalaman darinya, justru Maisie yang lebih banyak mendominasi pertarungan. Berkali-kali Maisie membuat Cullen terpojok dan tak berkutik. Puncaknya pun terjadi saat ronde ketiga memasuki menit akhir. Maisie berhasil membuat Cullen dalam posisi sulit dan tanpa basa-basi langsung menghantam wajah Cullen dengan hantaman sikut brutal yang membawanya menang TKO pada laga ini. Gila cuy, baru 20 tahun loh ini. Oh, big elbows. Jamie Colleen has opened up. Herb Dean is going to stop it there. 10-8. Right? Kawhi High, 10-8. Declaring the winner by TKO, Maisie Barber. Jim Crute. For the fight of the evening, couple of light heavyweights. Let's take a look at the finish. Petarung muda berbakat yang akan memimpin bals kali ini adalah Jim Crute. Calon bintang masa depan UFC yang berhasil mendapatkan kontrak UFC di usianya yang masih 22 tahun. Gak salah memang, ia berhasil mencuri perhatian Dana White saat menang TKO melawan Chris Brickler dalam laga Dana White's Contender Series 14. Kemenangan ini juga sekaligus memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 8 kemenangan tanpa satu pun kekalahan. Gokil! Melawan Brickler yang lebih senior, Crute justru mendominasi jalannya pertarungan seolah ia yang lebih senior. Saat ronde pertama memasuki menit akhir, bam! Pukulan maut Crute langsung membuat Brickler sempoyongan hingga wasit menghentikan pertarungan. Bukan kaleng-kaleng sih ini pukulannya. Edan! Starting to land bigger shots. Yeah. Oh, stunned him! Stop. That's it! One shot and it is... Nah, itu dia guys, kumpulan petarung muda yang berhasil menghebohkan jagat MMA. Mana nih favorit kalian? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat like, lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Jinawi selanjutnya. Terima kasih.